بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin amma ba'd Al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian rutin kita mengkaji fiku al-asmaul husna karya asy Abdul Razak, Habibahullah Taala masih di dalam kaedah bahawa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas pada jumlah dan bilangan tertentu. Jadi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas pada jumlah tertentu beliau membawakan tiga dalil. Dalil pertama hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan Nabi mengatakan la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik Saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah. Tentunya puji-pujian kepada Allah yaitu dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya. Berarti seakan-akan Nabi mengatakan la sanaan alaika. Saya tidak bisa membatasi nama-namamu. Iya dan sifat-sifatmu. Sebab itu semua pujian bagi Allah. Yang sebagaimana engkau pujikan dirimu dengannya. Ini dalil yang pertama, yang kedua yaitu dalam hadis yang panjang Syafaatul Uzma. Beliau berkata di situ Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untukku dari puji-pujian-Nya dan keindahan pujian atasnya yang Allah tidak pernah membukakannya kepada siapapun sebelumku Ini menunjukkan bahwa di sana ada pujian-pujian bagi Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Allah bukakan untuk Nabi, yang Nabi eh, yang Allah ajarkan untuk Nabi, yang Allah tidak pernah ajarkan kepada selainnya. Ini dalil kedua. Dalil ketiga dalam doa Nabi SAW mengatakan Asaluka bikul lismin huwalak. Dan meminta dengan nama-namamu ya Allah, yang samai tabihi nafsak yang Engkau namakan dirimu dengannya satu, aw anzal tahu tabik, atau dengan nama-nama yang Engkau turunkan dalam Kitabmu dua, aw alam tahu ahadan min khalqik atau dengan nama yang Engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu tiga, yang keempat ini syahidnya, dan dengan nama-nama yang engkau sembunyikan atau simpan pada ilmu gaibmu. Paham ya? Berarti ada nama yang tidak diajarkan kepada siapapun. ya Ada nama yang tidak diajarkan kepada siapapun juga. Taib. <coughs> Ini dalil yang ketiga. Kemudian, dari hadis yang terakhir tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan komentar. beliau simpulkan tiga jenis nama-nama Allah. Kita baca. Qala Ibn Qayyim ta'ala. Faja'ala asma Allahi thalathata aqsam. Dalam hadis tersebut. Nabi menjadikan atau membagi nama-nama Allah menjadi tiga. Maksudnya dari, kita simpulkan dari hadis. kesimpulan dari hadis yang terakhir tadi ya yang Nabi meminta dengan nama-nama Allah yang Allah subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran yang Allah ajarkan kepada makhluknya dan yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya maka kata beliau di sini menunjukkan bahwa nama Allah terbagi tiga kismun sama bihi nafsah jenis pertama Nama yang Allah namakan dirinya dengan nama itu. Tetapi, nama ini Allah nampakkan. Yaitu Allah sebutkan. Paham? Kepada malaikatnya atau selain malaikat. Walam yanzil bihi kitabuh. Tetapi Al-Quran tidak turun dengan menyebutkan nama-nama itu. Berarti ini yang di luar Al-Quran. Faham? Yang di luar Al-Quran. Sebagaimana ucapan Nabi dalam hadis tadi. Yaitu dengan namamu ya Allah yang engkau ajarkan dari makhlukmu. Berarti yang tidak ada dalam kitab. Kenapa yang tidak ada dalam kitab? Karena setelahnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan namamu yang engkau turunkan kitabmu dengannya. Berarti yang tadi yang pertama selain yang kedua ini. Antum paham ya Kuan, ya? Lihat di sini Nabi mengatakan. <tuk> As'aluka bikul lismin huwalak. Ini. Samaita bihi nafsak. Yang engkau namakan nama itu namamu. Uh, dirimu dengannya yang kedua Atau dengan nama-namamu yang engkau turunkan Dalam kitabmu Berarti kalau yang tadi yang pertama cuma Allah yang tahu ya? Yang berikutnya Au alam tahu ahadan min khalqik Paham? Yang engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu atau salah satu dari makhlukmu jadi pembagian pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada nama yang Allah namakan nama itu dirinya dan Allah nampakkan kepada malaikatnya atau selain malaikat tapi tidak ada dalam kitab. Ya. Wa qismun anzala kitabu bi ila ibadi. Jenis kedua ada nama-nama Allah yang Allah turunkan dengannya Alkitab. Mungkin dalam Taurat, mungkin dalam Injil, mengenai Al-Quran. Fata'arrafabi ila ibadih. Dan disanalah Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Baik. sanalah Allah perkenalkan dirinya dengan hambanya. Nah, itulah yang kita dapat kenal al Al-alim, al-basir, al-samir. Ya. Al-bar, al-bari, al-musawwir. Dan selainnya. Jenis ketiga. Kata Melukai. Mwakismun istaktharo. Istaktharo. Bihi. Fi ilmi goi Jenis ketiga. Yang Allah istaktharo. Simpan. Di dalam ilmu gaibnya. Berarti ini tidak pada malaikat. Tidak kepada. Huh? Rasul. Cuma Allah yang tahu. Nah, ya. Dan Allah tidak memperlihatkannya, memberitahukannya. Tidak mengajarkannya. Kepada salah seorang pun dari makhluknya. Tidak malaikat, tidak punah para nabi. Apalagi selainnya. Ini tiga jenis. Oleh karena itu nabi mengatakan yang kau simpan. Apa kata Syekh tabi ilmihi engkau bersendirian tentang ilmu. Tafarrad tabi ilmi engkau bersendirian tentang ilmu nama-nama itu, tentang penyebutan nama-nama itu. Kamu simpan sendiri. Dan cuma engkau yang tahu. Lengkap betul ini tawassulnya Nabi ya sampai Nabi sebutkan nama-nama ini yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kau simpan ya Allah. Sebab ini dalam keadaan Nabi bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Iya, dalam doa. Taib, wa bi hadza dalail al Wabihadhi dala anna fi Dengan dal-dalil yang jelas inilah Dengan dalil dalil yang jelas inilah Nampak jelas bahwa Nama-nama Allah Goyru mahsurah Tidaklah terbatas Pada jumlah tertentu Karena banyak orang paham cuma 99 ya nah ini ilmu kita dapatkan ya berarti kekeliruan sebagian kaum muslimin yang membatasi ya yang membatasi nah Allah tidak pernah membatasinya nabiNya juga tidak pernah membatasinya ya sebab dalil -dali yang disebutkan jelas tidak ada pembatasan wa amal hadith tinggal satu masalah hadis yang menyebutkan angka hadis yang menyebutkan angka 99 ini pembahasannya wa ammal haditsu adapun hadis alladhi rawahu al-bukhari wa muslimun fi sahihaihima yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya an abi hurairah radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis asman Mi'atun illa wahidah Man ahsoha dakhalal jannah Allah memiliki Sembilan puluh sembilan nama Mi'atan illa wahidah Seratus kecuali satu Takkit ya Tis'atan wa tis'in Sembilan puluh sembilan Mi'atan illa wahidah 100 kurang satu, berarti ada penyebutan angka ya? Ada ya penyebutan angka? Kata Nabi Man siapa yang menghitungnya? Itu siapa yang menghitung 99 itu? Dia berhasil kumpulkan nama-nama itu, sejumlah itu, dan dia pahami maknanya, dia telaah, ya dia pelajari, bahkan diamalkan konsekuensinya dalam kehidupannya. Kalau jannah Masuk surga. Saya terjemahkan seperti itu Sebab para ulama yang menyiar hadis ini Tidak ada yang memaknakan Hanya sekedar hitung Walaupun lafatnya ah soha ahsoh itu hitung Karena kalau orang menghitung Yang paling tinggal dia kumpulkan 99 selesai Dia punggung dalam Al-Quran Dia punggung dalam hadis selesai Tapi bukan itu yang Nabi inginkan karena percuma juga dihitung 99 Allah memiliki nama Al-Ilah Al-Wahid Sembah kubur Hah? Itikaf Di pohon Hah? Berjumah kan? Padahal dihitung 99 Nabi katakan dakhal jannah Padahal dari nama-nama yang dia hitung Ada nama Allah Al-Ilah Al-Rab Al-Wahid Al-Ahad Kenapa berdoa kepada selain Allah? Itu tidak cukup itu. Ya. Dia hitung. Dan dia fahami betul nama itu. Kandungan dan konsekuensinya. Dia terapkan dalam kehidupannya. Kalau Allah dia tahu as-sami. Dari nama yang dia hitung ada as-sami. Maka dia tidak mencela orang. Dia tidak menggibah orang. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah as-sami. Allah dengarkan ucapannya. Dia tidak akan bohong. dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Fala yufidu hasra asma'illah. Hadis ini tidak sama sekali memberikan faidah hasra asma'illah. Terbatasnya nama-nama Allah. Fi hadhal adadil mu'ayyanil madhkuri fil hadis. Sama sekali tidak memberikan faedah pembatasan nama-nama Allah pada jumlah tertentu yang disebutkan dalam hadis yaitu 99 atau dengan nama lain serat, kata lain 100 kecuali satu tidak ada dalil ya bal kusoro amrihi bahkan kalau kusoro artinya mentok-mentoknya gitu maksimalnya atau minimalnya hadis itu hanya menunjukkan ya Ala fadilati adadi min asmaillah minimalnya dalam hadit itu hanya ada faidah, hanya ada dalil keutamaan menghitung nama Allah dengan jumlah itu ingat pembahasan kita apakah cuma segitu atau lebih nama Allah ya kan pembahasan kita apakah cuma segitu nama Allah atau tidak Hadis ini kata beliau kusoro amrihi minimal faidahnya hanya terdapat keutamaan yang menghitung nama Allah jumlah segitu. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita apakah nama Allah hanya segitu atau tidak? Kalau pembahasan kita tidak ada dalil di situ. Paham? Dohirnya hanya menunjukkan bahwa keutamaan menghitung nama Allah sampai jumlah segitu. Dapat, dapat keutamaan dakhal jannah. Jauh ya, jauh sekali, jauh. Nah, hanya itulah orang-orang yang ya alimahuman alimah wa jahila man jahila. Tahu yang tahu tidak yang tidak. jadi kalau orang tidak belajar, dia cuma baca uh, secara kasat mata, oh 99 sudah. Buat jadilah statement nama-nama Allah segitu. Nama-nama Allah jumlah segitu, perhal tidak ada sama sekali. Kalau belajar baca ucapan-ucapan ulama, masya Allah ya betul memang ucapan para ulama. Iya eh, betul bahwa para ulama itu, ya eh, sudah lama meninggal meninggalkan kitab, ya. Tetapi kitab itu juga tidak bisa kita buka dengan kunci, kecuali dengan kuncinya. Ya, yeah. kuncinya juga ya dengan pemahaman para ulama. Tidak bisa kalau kita baca sendiri. Yeah. Hadis-hadis Nabi saw juga seperti itu harus dengan pemahaman yang benar. Okay. Karena, karena kalau kita hanya pahami dengan pemahaman kita yang sedikit, yang kurang, yang terbatas. Yeah. Makanya Allah isyaratkan fath Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui kalau kalian tidak tahu. Taib. Jadi jelas ya tidak ada pendalilan sama sekali dalam hadis itu bahwa nama-nama Allah sejum, terbatas jumlah 99. Wal kalamu fi wal kalamu fi hadal hadis jumlah wahidah. Faqauluhu man ahsoha. Kalam tentang hadis ini satu jumlah saja, ya kan? Maksudnya uh, hadis ini cara memahaminya jangan ambil sepotong. Ambil jumlah sempurnanya dari awal hingga akhirnya. Jangan ambil cuma tis atau in. Cuma dia ambil cuma jumlah nominalnya 99. Oke. Okay. Baca awalnya, baca akhirnya. Karena satu kalimat dia, satu jumlah sempurna, jumlah wahidah. Dan itu sudah kaidah umum dalam memahami nas. Bukan cuma pembahasan ini saja, semua ayat-ayat Al-Quran. Semua hadis. Kalau mau dipahami secara lohirnya, lohir dan makna yang benar, jangan ambil sepotong. Ambil semuanya. Itulah lohirnya, ayat. Dan itulah lohir hadis. Ambil keseluruhan jumlah yang ada. Paham ya? Jangan sepotong, penggal. Terpenggal-penggal. Itu akan salah paham hasilnya. Kata beliau, berbicara tentang hadis ini, kalam fil hadis jumlah terwahidah satu jumlah satu, kalimat maka ucapan Nabi Ahmad Ahsoha ucapan Nabi di belakang siapa yang menghitungnya ya yeah. kan sebelumnya nama-nama Allah ada sejumlah 99 100 kurang satu man Ahsoha kalimat man Ahsoha kalimat atau kata siapa yang menghitungnya Laisa khobaron Laisa khobaron Mustakilan itu sifat naat kalau orang, orang belajar bahasa Arab naat sifat untuk yang sebelumnya sifat untuk tisatan nama sifat untuk sembilan sembilan nama itu bukan khobar tersendiri uh. paham Berarti kalau kita gabungkan man soha dengan kalimat sebelumnya. Jadilah maknanya. Wal makna. Anna lillahi. Bahwa Allah punya. 99 nama. Min sya'niha. Dan nama-nama 99 itu. Perkara nama-nama itu. Yang 99 tadi. Man soha. dakhala jannah. Siapa yang menghitung 99 ini tadi. Masuk surga. Sama sekali tidak tidak disentuh sama sekali pembahasan tentang pembatasan nama-nama. Tidak ada. Iya kan? Tidak ada penyebutan pembatasan. Hanya membahas tentang sejumlah nama-nama Allah berjumlah 99. Siapa yang bisa menghitung sejumlah itu? Surga. Dan Nabi tidak sebutkan Al-Alim, Al-Basir, nama-nama yang disebutkan. Tidak ada, pokoknya jumlahnya saja. 99. Siapa yang menghitung 99 itu masuk surga. Nabi Nabi bahas tentang pembatasan Allah memiliki hanya itu nama saja. Hanya itu nama-nama yang Allah punya. Dipaham ya? Nah itu kalimatnya. Wahada dan ini kata Syekh. La yunafi asma'un Tidak menafikan. Tidak bertentangan. Tidak menolak. Bahwa di sana Allah punya nama-nama yang lain. Paham? Dan semisal ini, banyak contoh-contoh kalimat-kalimatnya orang Arab. Seperti ini bentuknya. Dan yang kesemuanya memberikan makna, tidak ada pembatasan. jelas maksudnya ya eh? tidak ada khilaf antara ulama di sini tidak ada dalam memaknakan hadis ini yaitu memang tidak ada ulama Islam yang memahami ini pembatasan nah, tapi sudah tersebar statement itu bahwa nama Allah segitu ya kan 99 asmal husna sangkakan tidak ada nama lain lagi eh. 99 asmaul husna. Makanya di mereka tulis di lembar-lembar mushaf kadang ya, yang cetakan kita Indonesia biasa di depannya ada nama-nama itu. Itu 99 itu jumlahnya. Ya. Taib, beliau lebih supaya kuat lagi beliau nukilkan ucapan beberapa orang ulama. Beliau mulai dari ucapan Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah.

dalil hasru hasrun. pembatasan untuk nama-nama Allah Subhanahu jelas sepakat masya Allah ya sepakat berarti orang yang membatasi sembilan dianggap nilisihi kesepakatan ulama Paham? tapi wa maksudul hadis akan tapi maksud hadis ini Anna hadihi tis'ata wa tis'in Man ahsah jannah Maksud hadis ini Ya Bahwa jumlah 99 ini Siapa yang hitung, menghitungnya Masuk surga, cuma itu Tidak ada pembatasan Fal muradul ikhbaru an jannah Bi Hadis ini hanya mengkhabarkan yang diinginkan adalah pengkhabaran tentang masuk surganya orang yang menghitung nama-nama Allah dengan sejumlah itu, nah itu saja. Lail bi hasil asma, bukan penghobaran pembatasan nama-nama Allah, hanya penghobaran masuk surganya orang yang menghitung nama-nama Allah dengan sejumlah itu. Paham ya? Walihada jaa fil hadisil akhar. Oleh karena itu kata Nawawi rahimahullah datang dalam hadis yang lain as'aluka bikulli ismin huwa lak as'aluka bikulli ismin sammaita bi nafsaka awista istatharta bi fi ilmil al-ghaibi indak. Sama. Sudah disebut oleh Syekh Hafidzullah. Ini ucapan Nawawi, ya. Wa qad dzakara hafidz Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Maliki. Hati-hati. Ini Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lamnya bahaya zindik. Ketika dia pakai jubah, dia pakai jubah, dia katakan maafil komis ma maafil ma jubah ilallah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Itu ibnu Arabi. Tidak ada alif lamnya. Ya, jadi batas antara mereka eh, dia dan ibnu Arabi ini adalah alif lam. Aha batas antara kekufurannya dan tauhidnya alif lam. <laughs> Tapi kalau ini ulama alif lamnya yang ada alif lamnya Ibnul Arabi ulama Maliki, ma'ruf ya kunyanya Abu Bakar. Abu Bakar Ibnul Arabi al Maliki an ba'dihim ya, beliau berkata dari sebahagian ulama kolak. Lillahi ta'ala al-fusmin Qala Ibnu Arabi hadza qalilun fiha. Wallahu alam. Masyaallah. Jadi Ibnu Arabi menukilkan ucapan orang ya. Nah, disebutkan ini ulama atau siapanya sambak bihim sebagian mereka sebagian orang ya bahwa sebagian orang mengatakan nama-nama Allah ribu nama dikomentari oleh Ibnu Arabi beliau berkata hada kolilu fiha kurang 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 Kata Ibnu Arabi. Beliau komentari statement yang mengatakan nama Allah seribu. Kata Ibnu Arabi al-Maliki rahimahullah. Hada kolilu fiha. Sedikit. Sedikit. Berarti maksudnya beliau. Tidak ada pembatasan seribu juga. Paham ya? Tidak ada pembatasan seribu. Tidak ada pembatasan seribu. Taib. Wallahu'alam. Ini dalam syarah muslim ya baik itu tadi nawawi sekarang ucapan syekhul islam masya allah ya ucapan syekhul islam ibnu taimiyah rahimahallahu taala Qala Syekhul Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Al Harani, Ibnu Taimiyah ya qala was yang benar alladhi alaihi jumhurul ulama anna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsa hada khalal jannata maknahu An man ahsa tis'ata wa tis'ina min asma'i hada khalal jannah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang benarnya yang tepatnya bahwa apa-apa yang di dalamnya apa apa-apa yang di atasnya jumhur ulama Jumhur ulama, mayoritas ulama itu apa? Bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitung sejumlah itu masuk surga, maknanya adalah siapa yang menghitung dengan jumlah 99, sampai di situ dia hitung, ya, dari nama-nama Allah masuk surga. Laysa muraduhu lahu illa tis'atan wa tis'atun tis Bukan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama-nama yang lain selain jumlah itu. Masya Allah Jelas ya? Sama tadi yang disebutkan. Fa innahu fil haditsil kata Syekhul Islam karena dalam hadits yang lain Alladhi rawahu Ahmad wa Abu Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hatim. Abu Hatim ini Imam Jarwa Ta'adil ya. Ya. Namanya Muhammad bin Idris. Sama dengan namanya Imam Syafi'i. Anaknya juga Imam Jarwa Ta'adil. Anaknya. Punya kitab Jarwa Ta'adil. Yaitu Ibnu Abi Hatim. Abdurrahman Ibn Muhammad bin Idris. Biasa dikenal dengan Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Bapak dan anak Imam Jarwa Ta'adil. Ikhwan ahlul hadis itu banyak ikhwan. Ahlul hadis itu banyak. Tapi yang ahli dalam rawi, ahli dalam menentukan hal rawi, keadaan rawi ini fulan lemah hadisnya ini kuat hafalannya segelintir orang saja. Yang berkecimpung dalam ilmu hadis, yang berkecimpung dalam mengambil hadis, duduk di depan guru menyampaikan hadis itu kembali, banyak. Dan, tidak terbatas orangnya banyak sekali ahli hadis rawi-rawi rijal-rijal dalam hadis tapi yang mumpuni tentang ilmu hadis ha yang menentukan keadaan kan rawi ini tidak bisa diambil hadisnya ini do'if ini ya segelintir orang saja Bukhari, Muslim, Imam Ahmad Nasai Ibnu Abi Hatim dan anak Abu, Abu, Abu Hatim dan anaknya Abu Zarrazi sebelum sebelumnya ya Habib Ma'in tanya bisa disebut ini 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 Hah? bahkan kata para ulama mereka itulah orang-orang terpercayanya Allah dalam hadis ya, dengan kalimu yang Allah berikan kepada mereka lah tersaring itu hadis-hadis palsu tersaring hadis-hadis tidak kuat mungkin kita bertanya mungkin gimana bisa dia tahu itu hafalannya orang Dulu belum ada alat-alat dipakai di deteksi hafalannya. <laughs> Bisa kuat hafalannya. Pertama, karena mereka itu akron. Karena mereka adalah teman mengambil hadis. Ditahu, duduk sama guru, sama-sama. Dan kebiasaan para ulama bermudhakar tentang hadis itu. Apa tadi yang kau dengar dari guru kita? Tahu apa yang tadi kau dengar? Nah, Disitu di situ ditahu. Hai, Bukan itu tadi yang dia bilang, ini. Apalagi dia menyisi satu orang sendiri. Yang disisi 10 orang kita, eh, kau salah kau sendiri. Berarti eh, perbaiki hafalan Kan begitu. Makanya ditanya tentang temannya bagaimana si Fulan. Lemah hafalannya. Terbukti. Itu diantara cara mereka mengetahui kenapa hafalannya orang lemah. Dia kuat. Kadang mereka ada yang mengfonis atau menghukumi seorang tafalanya tidak kuat, karena si Fulan itu gurunya yang menghukumi dia. Apalagi seperti ini, seperti ini gurunya jelas dia tahu ya kan? Karena guru itu tahu kemampuan muridnya, makanya Muhammad kadang ditanya, "Bagaimana si Fulan?" Cuma geleng itu diambil hukumnya. Karena satu hadis dihukumi hadis ini lemah. Kenapa? Di dalamnya ada rawi yang doif. Siapa yang doif Imam Ahmad. Ditanya bagaimana simpulan? bulan? Geleng Imam Ahmad. <laughs> Jangan kok. Lemah awalannya itu. Kenapa? Oh ternyata muridnya. Ada juga yang lemah karena sudah tua. Hah? Yang namanya itu kan pikun ya. Ah. anaknya menghalangi. Dia halang orang datang di rumahnya. Yang kau lagi masuk di dalam sama bapakku. Kenapa? <laughs> sudah bercampur awalannya. Kalau kau ada orang Arab begini. Kalau orang Arab bilang begini itu gila. Nah tunggu. Kalau kita kan begini toh. Kalau kita, kalau mereka. Jadi jangan lagi ambil di dalam. Masuk, jangan. Dia, halang. anaknya menjaga. Lihat ya. Subhanallah. Dia tidak bilang bapaknya ini sudah begini. Tidak. Dia halang. Pertanggungjawaban. Nanti kalau bapaknya diizinkan sampaikan hadis, eh salah-salah itu hadis. Bapaknya sudah bercampur hafalannya. Kalau sudah tua, berumur. Dan itu ada. Tapi kedetailan para ulama, subhanallah. Sempat ada yang memberikan hadis itu dalam keadaan hafalnya sudah bercampur. Tapi tetap ulama bisa menyaring bahwa hadis ini doif. Kenapa? Hadis ini setelah bercampurnya hafalannya. Hadis ini yang sebelum bercampurnya hafalannya. Bisa ditahu makanya ahli hadits itu ibarat orang yang bekerja di uh, bekerja penukaran uang sorofah. ini palsu dia cuma rabah palsu Nah begitu ibarat orang yang uh, ahli hadith saya pernah dengarkan kisah uh, mungkin pernah tuh dengarkan juga tentang syekh mukbil ya ketika beliau sakit di jeddah sakit dijenguk oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al Ini ahli hadis Mekah ini. Dengarkan Syekh Mubin masuk rumah sakit di Jeddah dari Yaman, jenguk. Ini Syekh Muhammad Ali Adam, masya Allah, ayahnya Ali Adam dijuluki Al Iroki zaman ini. Muhammad Ibn Ali Adam ini ada kitabnya Syarah Nasai, Syarah Muslim dan yang lainnya. Ahli hadis. Datang di rumah sakit ini, jenguk Syekh Mubin. Nah lagi makan beliau si Syekh Muhammad Ali Adam Syekh mobil yang terbaring bertanya kepada Syekh Muhammad Ali Adam ya Syekh apa pendapatmu tentang hadis ini sebutkan hadisnya kata Syekh Muhammad Ali Adam Ali itu pirahimahallahu taala hadis baru juga beliau meninggal juga kata beliau hadis ini kuat sahih karena jalur ini ini dan seterusnya kata Syekh rahimahallah kata Muhammad Adam sama kamu ada pendapat lain Mungkin ada faidah. Kata Syekh ini lemah karena si fulan yang kamu katakan tadi fiqoh. Itu kalau dari fulan, betul dia fiqoh. Tapi kalau dari fulan ini lemah. Maka hal ini ini tidak diterima. Dilemahkan oleh imam ini dan isbukan. Apa kata Syekh Muhammad Ali Adam? Saya kira orang seperti ini sudah terkubur lama. Ternyata masih ada. Maksudnya Muhammad Ali Adam rahimahullah mengatakan, saya kira yang orang seperti ini cuma Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai. Ternyata masih ada. Baru saya lihat yang bisa mengeluarkan cacat-cacat hadis ya menyebutkan ucapan-ucapan para ulama padahal Syekh Muqbil cuma menyampaikan ucapan aimah ucapan para ulama bahwa hadis lemah dan seterusnya kata Syekh Muhammad Ali Adam saya kira orang seperti ini sudah lama punah terkubur dengan kitab-kitab sana ternyata masih ada di dunia ini ya itulah Syekh Mubil rahimahullah kemudian dalam hadis ini disebutkan Nabi mengatakan as'aluka bikulli ismi huwa lak samaita bihi nafsak au anzalta fi kitabik au alam ahadal min khalqik au ista'tartabi fi ilmi al-ghaib indak an taj'al al-qur'ana al-azima rubi'a qalbi wa nura sadri wa jala ahuzni wa dhaha ghammi wa hammi sudah ya sudah pertemuan yang lalu syahidnya au ista'tartabi fi ilmi al-ghaib indak ini hanya ucapan Syekhul Islam <laughs> berdalil dengan hadis yang Syekh sudah sebutkan juga bahwa tidak ada pembatasan dalam nama-nama Allah. Kata Syekh Islam muatsabata fi sahih. Telah syah dalam sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi. Nabi pernah mengatakan dalam sujudnya, ini yang Syekh sudah sebutkan juga. Kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka wa min, min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnai ta'ala nafsika. Sudah ya? Mana syahidnya di sini? La usi ha? Sanaan alaik. Saya tidak bisa batasi pujian kepadamu. Fa akhbaru annahu sallallahu alaihi wasallam la yuhsi sanaan alaik. Kata Syekhul Islam di sini hadis ini Nabi mengkhabarkan bahwa Nabi tidak bisa menghitung dan membatasi pujian kepada Allah. Walau ahsau jami'a asma'ihi la ahsau sifati kulliha. Masya Allah. Ini kalimat baru ini. Syaifulahsa tidak sebutkan. Kalau seandainya Nabi bisa menghitung semua nama-nama Allah, Hah? maka pasti Nabi bisa menghitung sifat-sifat Allah dan fakana alaih maka pasti Nabi bisa membatasi pujian kepada Allah. Kenapa? Karena pujian Allah adalah nama dan sifatnya. Ketika Nabi mengatakan saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu itu menunjukkan bahwa Nabi pun Nabi pun faham bahwa nama-nama Allah tidak bisa dibatasi karena Nabi tidak bisa batasi pujian kepada Allah. Paham ya? Kalau seandainya nama-nama Allah cuma mentok di jumlah itu, semua Allah sudah ajarkan, semua Allah sudah turunkan kepada kita dalam kitab-kitabnya bahwa nama-nama Allah hanya 99. Maka Kenapa Nabi mengatakan saya tidak bisa pedas pujian kepadamu? Terbatas dong pujian Allah karena nama-namanya. Jumlah seperti itu. Paham ya? Nah itu itu pendalilannya. Li anna sifatihi innama innama li anna sifatihi innama yu'abbaru anha bi asmahi karena sifat-sifat Allah, pujian-pujian Allah yu'abbaru anha bi asmahi ditakbir dengannya. Ya, ditakbir. Sekarang kalau antum mau puji Allah, tidak keluar pasti kalau bukan namanya yang tersebut pasti sifatnya kan Iya Tid tidak sekarang apa kita memuji Allah ya Allah engkaulah ini pasti sifat itu <laughs> ya. nggak mungkin kita memuji Allah ya Allah kamu yang tidur kamu yang itu celahan bagi Allah Allah nafikan itu Allah tidak tidur Allah tidak ngantuk kalau begitu pujian kepada Allah apa pasti namanya pasti sifatnya pasti sifatnya Contoh, Nabi mengatakan Allahumma muqallibal qulub. Doanya apa? Sabit qalbi ala dinik. Sebelum Nabi minta untuk di, untuk dikuatkan hatinya, Nabi sifatkan puji-puji Allah dulu. Dengan rububiyah Allah. Allah lah yang membolak balikan hati. Itu diantara perbuatan Allah. Sifat Allah. Perbuatan Allah. Fi'il. Masuk dalam keumuman fi'il Allah. Rububiyahnya Allah. Bentuk Iya, kekuasaan Allah kepada makhluknya bahwa Allah yang mengatur hatinya hamba. Itu kan Allah itu. Paham ya? Muqallibal qulub. Hanya Nabi sebutkan dalam bentuk pengkhabaran. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala. Fi'il, masuk dalam kemuman fi'ilnya Allah, af'al. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau wa bihadza wa bihadza yu'lamu anna asma Allahil husna laysat mahsurotan fi adad muayyan dari sinilah diketahui bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu bal inna asma Allahil husna al-mazkura fil Qur'an karim wasunnah wasunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat mahsurotan fi hadzal adad al-mazkuri fil hadis bahkan nama-nama Allah subhanahu wa taala ini disebutkan dalam Al-Qur'an iya yeah, dan sunnah tidak terbatas pada jumlah yang disebutkan dalam hadis Maksudnya Dalam Al-Quran saja dan hadis dikumpulkan Itu lebih 99 Apalagi yang tidak disebutkan oleh Allah Dan tidak disebutkan oleh Allah Dan Nabi tidak disebutkan dalam hadis Paham maksudnya ya? Maksudnya Al-Quran saja Tidak usah, usah kita bahas yang tidak disebutkan oleh Allah eh? Yang Allah ajarkan pada malaikat Yang Allah tidak turunkan dalam Al-Quran Cukup dalam Al-Quran saja dan hadis itu sudah lebih 99 kata Syekh. Paham? Wa inna ma qasara amrihi kama taqaddam dalalatun dalalatu ala anna lillahi tis'atan wa tis'ina asman min sya'niha anna man asada khal jannah. Sudah tadi kita baca. Walidza qarrara ahlul ilm rahimahumullah anna al asma al waridata fil Quran wa sunnah tazidu ala hadzal adad. Oleh karena itu para ulama menetapkan bahwa Jumlah nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak daripada 99. Masya Allah. Apalagi yang tidak disebutkan. Ya. Dan kita tidak tahu, ikhwan. Pertanyaan baik-baik. Kita tidak tahu apakah lebih banyak yang tidak disebutkan atau yang disebutkan. Atau lebih sedikit yang tidak disebutkan daripada yang disebutkan. Itu tidak tahu. Paham? Oke, sekarang dalam Al-Quran dan Sunnah lebih 99. Anggaplah ratusan. Kita tidak tahu yang tidak disebutkan oleh Allah yang Syekh Ibnu Qayyim sebutkan tadi ada yang Allah ajarkan kepada malaikat tapi Allah tidak sebutkan nama Al-Qur'an. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Mungkin lebih banyak, mungkin lebih sedikit. Hanya Allah yang tahu. Jelas ya? Qala <tuh semuanya> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa Inna wa la illa bismillah. Dzikir fil kitab wa sunnah qila hadza min tis'atin kalau dikatakan Jangan kalian berdoa kecuali dengan nama-nama Allah Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Maka dikatakan kata Syekh Islam Doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah itu doa apa Nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu Lebih banyak daripada 99 Maksudnya ini yang disebutkan ya Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Itu lebih banyak daripada 99 Taib Wa ala hadha fa inna man, man ah. nah, Ini faedah penting ini penting

Kata beliau, sebagian ulama ada yang mencoba 99. Yang lain juga ada yang mencoba mengumpulkannya. Dan kadang mereka cocok dan sepakat pada sebagian nama. Maksudnya, ulama A menganggap misalnya Al-Muhsin masuk. Contoh ya. Ulama B juga menganggap Al-Muhsin masuk. Ha. Tapi, ada yang kadang mereka berdua ini berselisih. Ha. Ulama A mengatakan nama ini masuk ulama B mengatakan ulama, nama ini tidak masuk apa faidahnya di situ lihat la ya'ni dzalika anna makhtalafa fihi ba'duhu laisa ba'dahu taib laisa min asma'illah litajawuza litajawuzi dzalika tis'ah wa tis'in Ketika misalnya berselisih, misalnya contoh Al-Muhsin ya, Al-Muhsin itu berselisih orang. Al-Muhsin. Kalau Syekh Abdul Razak sendiri sabit Al-Muhsin untuk nama Allah. Karena kenapa berselisih? Karena hadis. Ha? hadis ada hadis sebagian ulama menganggapnya lemah, sebagian menganggapnya sahih. Sampai melihat tulis satu kitab risalah kecil, beliau kumpulkan hadis-hadisnya, beliau katakan nama Allah Al-Muhsin sabit untuk Allah. Ya. Al-Muhsin ya, misalnya contoh, sebagian ulama mengatakan al musin dari nama Allah, sebagian mengatakan tidak. Dari situ kita mengambil faidah, berarti belum tentu al musin ini tidak masuk dalam nama-nama Allah. Paham? Maksudnya ketika misalnya si, 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 si Am tidak menganggap itu masuk dalam 99, belum tentu nama al musin tidak masuk dalam nama-nama Allah. Kenapa? Masalahnya siapa tahu dia ada yang disembunyi itu? Nah, Kan begitu kan? Atau ada nama misalnya disebutkan dalam hadis. Ya, sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan tidak. Kata Syekh, belum tentu tidak masuk karena nama-nama Allah lebih dari 99. Mungkin nama itu masuk. Makanya perselisihan itu banyak tentang penetapan 99. Jelas ya? Seperti misalnya Syekh Ibnu Beliau coba hitung dalam kalimat Ada nama yang beliau ragu untuk memasukkannya. Hafiyah. Ya kan? Kenapa Ibnu Tsaimin ragu tentang Hafiyah? Hafiyah itu maha baik artinya. karena, karena beliau karena beliau mengatakan dalam Al-Qur'an cuma satu kali disebut, itu pun mutalik -muta atau mukoyat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan innahu kanabi Hafiyah dalam Surah Maryam. Jadi beliau terدد tentang Hafiyah ini apakah masuk atau tidak? Yang lain menganggap masuk. Jelas ya? Baik. Bal qad yakunu ma jama'a jama'ahu kullahu min asma'illah wa in tajawaza tis'atu wa tis'in. Bahkan terkadang apa yang mereka sebutkan berdua yang sepakat tadi itu ulama bahwa ini nama-nama Allah, iya. Mungkin masuk dalam 99 itu, Maksudnya mungkin masuk dalam nama-nama Allah. Wa la kullin fi dalik al ism kiamud dalil kita sunnah. Kesimpulannya bahwa yang dilihat tentang keabsahan nama itu untuk Allah adalah tegaknya dalil, adanya dalil yang menjelaskan akan hal itu, baik Al Quran maupun hadis Nabi saw. Wa idha tabayyana qawli man hasara asma Allah fi tisatin wa tisin isman binaan ala fahmi khati'il hadis. ya maka kalau sudah nampak kekeliruan orang yang membatasi nama-nama Allah hanya jumlah seperti hanya jumlah segitu yaitu 99 itu dibangun di atas pemahaman yang keliru tentang hadis. Itu sudah jelas ya. Fa inna qaulam man karena ada ucapan yang mengatakan inna salah au alf au arbatu alaf au ada yang mengatakan 300 ada yang mengatakan seribu ada yang mengatakan empat ribu au min atau selainnya dari nomor nomor Hah? angka angka ini lebih lebih lagi kata beliau kesalahannya lebih nampak lagi daripada yang tadi kalau yang tadi mungkin masih ada Uh, dahlinya 99 karena ada jumlah walaupun salah paham. Datang-datang lagi jumlah 300. Dari mana kau pungut 300? Iya kan? Dari mana lagi dia pungut batasi 4000? Nah, kalau yang mengatakan 99 walaupun dia lebih sedikit daripada ini disebut, ya eh, mesti kan ada penyebutan 99 angka itu. Nah, ini 300, 1000, 4000 dari mana? Kata Syekh, maka ini kesalahannya lebih jelas. Paham? li qaulun arin anil bayyinah kenapa karena ucapan-ucapan itu semuanya ucapan yang arin kosong dari bukti wa qalamun mujarradun la dalila alaihi wala burhan dan itu hanya sekedar ucapan tidak dibangun di atas dalil dan bukti yang jelas Allah berfirman wallahu ta'ala yaqul wa anta taqulu allahi ma la ta'lamun janganlah ya dari, dari apa apa yang Allah haramkan adalah kalimur berucap atas nama Allah tanpa ilmu dan Allah berfirman wala taqfu ma laysa ilm wallahu taala alam Allah berfirman jangan kamu berucap apa apa yang kamu tidak punya ilmu padanya taib wallahu taala alam bisa kita coba dulu sampai pada bab yang berikutnya subhanallahi walhamdulillah Shalallahu wa wa alaihi